إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جمعة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya datang tiga orang sahabat. Tiga orang ini adalah sahabat yang semangat dalam beribadah, orang-orang yang bersemangat. Mereka bertiga mendatangi rumah daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana tentang ibadah Nabi. Dan ketika istri Nabi menceritakan bagaimana ibadah Nabi, maka ketiga orang sahabat tadi merasa bahwasanya ibadah mereka masih jauh lebih sedikit daripada ibadah Nabi. Dan mereka berkata, betapa jauhnya perbandingan kedudukan kita dengan Nabi. Nabi adalah orang yang telah dijamin ampunan oleh Allah dosa-dosa beliau. Dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang sudahkan diampuni. Tentu kita harus lebih banyak lagi, giat lagi beribadah, karena kita belum ada jaminan. Maka yang satu berkata, aku akan senantiasa salat tahajud sepanjang malam dan tidak akan pernah berhenti sampai mati. Artinya tahajud sepanjang malam, tidak akan pernah tidur. Dan yang satu lagi berkata, saya akan senantiasa berpuasa di siang hari dan tidak akan pernah berbuka. Terus menerus setiap hari berpuasa sepanjang tahun. Dan yang satu lagi berkata, saya akan senantiasa memperbanyak diri dengan ibadah dan tidak akan menikah sampai mati. Ketiga-tiganya sahabat ini begitu semangatnya, sehingga yang satu berkata akan senantiasa salat malam dan tidak akan pernah tidur, yang satu akan senantiasa berpuasa sepanjang tahun, dan yang satu akan sibuk beribadah dan tidak akan menikah. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Kaliankah yang berkata begini dan begini? Ketahuilah, kata Nabi,
akulah orang yang paling takut. Akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Tetapi aku adalah orangnya salat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Dan aku juga menikahi para wanita. Lalu di akhir pembicaraan beliau, Nabi menutup dengan kata-kata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang menyelisihi sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Barang siapa yang menyelisihi sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Maknanya apa? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ukuran dari nilai sebuah ibadah bukanlah ukurannya hawa nafsu, bukanlah ukurannya semangat, tapi ukurannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nilai sebuah daripada ibadah, semakin tinggi nilainya, maka ukurlah dengan seberapa mirip ibadah itu dengan Nabi. Jika makin mirip ibadah itu dengan Nabi, maka ibadah itu nilainya makin tinggi. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak beriman di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Keimanan kita pun diukur dari sejauh mana kita mengikuti daripada Nabi. Baik itu dalam masalah akidah, baik itu dalam masalah ibadah ataupun muamalah, dalam bermuamalah, bermuasyarah dan akhlak, maka sejauh mana kita mengikuti Nabi, maka sejauh itu pula bagus daripada iman kita ataupun akhlak kita. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tetap dalam segala sesuatunya, bingkai daripada ibadah kita adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil pelajarannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran.